Fakta baru pembunuhan Brigadir J, ini bisikan Ferdi Sambo ke Baradae jelang detik-detik penembakan. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengungkapkan peran Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari tribunbali.com grup Surya Online, dalam kasus ini polisi telah menetapkan 5 tersangka yakni Baradae, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Roni mengatakan kliennya memiliki peran yang dalam mengisi magasin pistol yang digunakan untuk menembak Brigadir J. Ia mengungkapkan pengisian magasin pistol tersebut merupakan perintah dari mantan Kadivopam Polri, Irjen Ferdi Sambo. Selain itu, Roni juga menjelaskan Baradae adalah ajudan yang dipanggil terakhir kali oleh Ferdi Sambo. Klien saya itu dipanggil terakhir, kemudian diserahkan kotak magasin untuk diisi. Dalam posisi itu kan ada perintah, katanya dikutip dari dua sisi di YouTube TV One, Minggu 4 September 2022. Lebih lanjut, Roni juga mengungkapkan Ferdi Sambo sempat mengatakan kepada Baradae bahwa istrinya, Putri Chandrawati, dilecehkan di Magelang. Hal itu katanya disampaikan kepada Baradae saat memberikan magasin untuk diisi dalam pistol yang digunakan menembak Brigadir J. Perintahnya, ibu dilecehkan, kamu yang bisa menembak, ujar Roni.